Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku gimana kabarnya Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala Anak-anakku sekarang lagi musim hujan Tolong kalian menjaga kesehatan dan, dan jangan pula absen Karena banyak sekali yang kalian jarang banget absen Dan mengajarkan tugas Oke okay? untuk mengulas mapel materi kemarin semester 1 kita lanjutkan lagi tentang produk kreatif dan kewirausahaan ya. Kadenya ada 3.6 adalah menganalisis lembar kerja, gambar kerja untuk pembuatan prototip produk barang atau jasa. Dan 4.6 membuat lembar kerja, gambar kerja untuk pembuatan prototip produk barang dan jasa. Apa sih tujuan prototip itu? Ah, ini ada beberapa tujuan prototip. Yang pertama adalah evaluasi dan feedback pada perancangan interaktif yang B. Stakeholder dalam hal ini user dapat melihat menyentuh merinteraksi dengan prototip C. Anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif D. Para perancang dapat mengeluarkan idenya E. Memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya F. Dapat menjawab pertanyaan membantu pemilihan dan antara alternatif G. Mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman pengguna H. Estiminasi dan validasi tentang kesulitan perancangan, keputusan, dan keuntungan biaya I. Investigasi, eksplorasi, dan pembandingan solusi perancangan yang berbeda Nah ini juga ada tahapan pembuatan prototip Yang pertama adalah pengembang dan pemakai bertemu Dua, pemakai menjelaskan kebutuhan sistem Tiga pengembang membuat prototip, empat pemakai menguji prototip dan memberikan kritikan dan saran, lima pengembang melakukan modifikasi sesuai dengan masukan pemakai, enam pengembang merampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dan pemakai. Keunggulan menggunakan prototip ini ada sepuluh keunggulannya. Yang pertama adalah adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Dua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Tiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Empat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Lima, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkan. Enam, mengurangi biaya pengembang dan pemeliharaannya. Tujuh, dapat bereksperimen dengan perancang yang alternatif. 8. Meningkatkan kualitas, kecepatan spesifikasi, dan perancangan sistem. 9. Dapat dipadukan dengan metode terstruktur dan cestol. 10. Dapat digunakan pada berbagai level detail termasuk konsep kebutuhan spesifikasi dan perancangan. Nah, untuk kelemahan menggunakan prototip, ada sampai tiga ya ini. A. Pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak. Secara keseluruhan, dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lama, B, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototip lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. C. Hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Sedangkan metode prototip, metode pembuatan prototip dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah metode non-komputer. Metode ini biasanya dikerjakan lebih awal dalam proses pembuatan, Jenis metode non komputer ini yaitu yang pertama adalah sketsa. Contoh-contohnya adalah interface dideskripsikan menggunakan kertas baik untuk mengungkapkan pendapat difokuskan pada orang dengan desain tingkat tinggi tidak terlalu baik untuk menggambarkan alur murah cepat dengan umpan balik akan cepat menolong. Nah, yang kedua adalah storyboarding adalah lembaran kertas yang berisi contoh tampilan antarmuka pengguna dengan setiap antarmuka layar diperlihatkan pada lembar kertas yang berbeda. Contohnya adalah suatu storyboard akan terdiri dari tampilan layar yang menggunakan fitur sistem seperti menu, kotak dialog dan window. Pensil dan simulasi catatan dari kemampuan dan tampilan sistem c menggunakan urutan gambar. D menunjukkan kunci snapshot. Nah, tiga adalah skenario. Hipotesis atau imajinasi penggunaan. Dua, biasanya menyertakan beberapa orang, peristiwa, dan lingkungan. Tiga, menyediakan konteks operasi. Dengan empat, tutorial dan manual. Pertama adalah mungkin menuliskan lebih berguna daripada disimpan dalam kepala. Dua, memaksa perancang untuk membuat keputusan dengan tegas c menulis atau meletakkan di atas kertas lebih berharga. b metode komputer basis yang pertama adalah menirukan lebih banyak kemampuan sistem dua pada umumnya hanya baru beberapa aspek atau fitur tiga dapat berpusat lebih detail empat menyarankan perubahan sekali ketika mereka melihat prototip Oke anak-anakku, sekian materi hari ini. Anak-anakku jangan lupa absen ya, karena mulai kita masuk pertama jarang banget kalian absen. Tolong lebih giat lagi di semester genap ini, karena untuk menentukan, menentukan kalian naik kelas 12 adalah absen dan mengerjakan tugas. Selalu menjaga diri, menjaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.